Kali ini kita akan sekur klep. Ini klepnya baru. Ini klep lama sudah habis dan sudah bocor. Kita akan melakukan proses penyekuran. Hanya dengan 5 menit sudah selesai menggunakan bor. Pertama, alatnya kita buat seperti ini. Kemudian di masuk ke dalam nih, ini duduk. Ah, ini bor duduk. Sini. Kemudian masukkan klek. Nah, jadi posisinya seperti ini. Posisi klep ini 90 derajat. Kemudian untuk memegang itu kita ambil seperti ini, seperti kepala bor. Ini saya ambil dari bekas obeng kombinasi, jadi diambil kepalanya terus dilas sama mur sini. Ini cari yang pas, ada 3 ukuran. Pas ini, pas. Berikutnya kita masukkan. Kemudian setelah ini dipaskan masuk ke klep sini. Ini kan kalau mau pakai kunci kan susah. Jadi dibuat pas-pas, kemudian dipukul. Tapi pukulnya dari bawah, dari yang apa sebelah sini. Kalau yang dari klepnya ini cukup kita kasih tahanan seperti ini, sebelah tengah. Jangan pinggir. Kalau pinggir nanti pas waktu nutup ini pinggir kena tekanan sini, ini bisa bengkong. Jadi di tengah-tengah saja biar aman. Ya. Kemudian setelah terpasang, kita kasih ini yang dihubung untuk penghubung ke bor. Nah, bor dipasang gini. Nah, masuk ke sini. Kemudian sini kasih plat sini, hubungkan ke sini untuk tempat jepit bor. Nah, gini aja. Dewian nih nyuting ya, kerja. Terus dipasang nih. Nah, ini yang pas, ini kenceng, tapi yang di sini enggak kenceng. Jadi dia menggunakan kekuatan apa berat bor ini untuk menekan di sini. Ini tinggal kita pencet. Nah, terus untuk obat sekurnya saya menggunakan ini. Ini adalah bekas batu gerenda yang ini di serbuk. Kemudian dibuat obat sekur. Nih, kita kasih oli dulu. Nih, kemudian kasih obat sekurnya. Nih, nah sudah agak banyak, tidak apa-apa. Kasih lagi oli. Nanti kalau perputaran berlangsung dia akan turun sendiri. Nah, kemudian kita hidupkan bor. Kalau putaran cepat kan tidak bisa, kurang bagus. Harus putaran setengah atau seperempat. Jadi ini kita kasih karet di sini. Nah, ini kita kaitkan di sini. Apabila ini lepas, di sini nanti juga lepas, jadi burnya nanti mati. Ini kita hidupkan.
Nah, jadi kan bisa. Nah, seperti itu, teman-teman. Nanti tolong di-subscribe ya. Siapa yang mau bertanya-tanya tentang seputar pembubutan, seputar pembuatan mesin-mesin atau servis-servis shock breaker belakang, boleh konsultasi. Ilmu gratis, insya Allah pahala mengalir. Tapi jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Sebelum penyekuran, ada baiknya kita bersihkan dulu permukaan ini. Tapi jangan sampai klepnya dibuka, karena kalau kita bersihkan pakai sikat kawat ini, kena settingnya bisa luka. Ya. Lumayan. Nanti yang di sini pakai yang kecil, bisa lebih masuk. Yang tadi besar. Oke, sip. Tolong di subscribe ya. Kita doakan yang baik-baik. Ini ketika setelah sudah 5 atau 10 menit kira-kira biasa nih sudah selesai ya, kita matikan, terus kita lepas. Nah, cara mencopotnya kita kasih jari-jari sepeda dibuat seperti ini. Nah, kemudian ini kita kasih tang. Tangnya kita tutup di sini. Nih. Pura-pura sudah copot, padahal tadi sudah ditutup pakai palu. Nih. Ciri-ciri klep yang tidak bengkong ya, sewaktu setelah disekur dia di sini ada lingkaran yang tidak putus, melingkar. Kalau dia putus berarti dia ini bengkong. Ini bagus ini. Terus juga di sini kalau ini sudah kena semua, ciri-cirinya ini ada garis melingkar. Kalau tidak melingkar, garisnya putus, berarti ini masih bocor. Ini sudah bagus. Sudah. Itu jadi tanpa dipakai bensin pun dia sudah tidak bocor lagi. Sip.